Syederalun lantunan ayat-ayat surah Yasin serta linangan air mata mewarnai kedatangan jenazah Muhammad Zubir, warga Aceh yang meninggal di Malaysia. Zubir diduga kuat menjadi korban pembunuhan. Proses pemulangan jenazah sendiri melibatkan para pihak, tak terkecuali komunitas warga Aceh di negeri jiran. Sementara itu, Syederalun anggota DPD RI asal Aceh Sudirman atau Haji Uma tampak mengantar langsung proses pemulangan jenazah ke rumah almarhum di Kampung Babahi, Kecamatan Jaya, Aceh Jaya. Ikut juga Kepala Dinas Sosial Aceh Al-Hudri dan Wakil Bupati Aceh Jaya Yusri S. Alhamdulillah, Allah belum kerja sama dengan Bapak Kepala Dinas, belum kerja sama dengan pihak Malaysia. Memang urung di Malaysia, apa yang tak ucapkan terima kasih, terutama kepada grup Kana, Abu Sabah, grup Anak Nanggro, yang mandung-mandung kamu komunikasikan, karena Malaysia sangat luas. Maka wadahnya kecepatan kerja urungnya lebih daripada kecepatan kerja KBRI. Maka jih long duhur KBRI bawadahnya. Para pihak ini sepakat untuk mendesak kepolisian negara setempat agar mengusut tuntas dan menghukum pelaku seberat-beratnya. Dari Calang, demikian laporan Syederalun M. Daud, Serambi On TV.